Udara yang sejuk dengan diselimuti hutan pinus menjadikan air terjun Kalipait yang ada di Kecamatan Ijen Bondowoso ini selalu ramai dikunjungi. Tumpukan batu dengan taburan kristal gipsum membuat penasaran setiap orang yang datang ke Kawah Ijen. Seperti apa keindahannya? Berikut laporannya. Sebelum Anda melakukan pendakian ke Kawah Ijen, ada kalanya sejenak datang ke air terjun Kalipait yang hanya berjarak 2 km dari lokasi pendakian menuju Kawah Ijen. Diselimuti hutan pinus dengan udara yang dingin menjadi daya tarik pengunjung datang ke air terjun yang berasal dari Kawah Ijen. Nah, perlu diketahui ya guys, pihak pengelola sendiri melarang setiap pengunjung mengkonsumsi air karena mengandung belerang. Selain itu juga, air di Kalipait ini memiliki pH rendah yakni 0,1 yang berbahaya bagi kesehatan serta mengandung multi-elemen air asam pekat seperti sulfat, klorida, fluorida, dan senyawa H2SO4 yang tinggi. Rata-rata pengunjung datang ke tempat ini hanya untuk berswafoto dengan latar belakang air terjun. Bahkan beberapa pengunjung ada yang naik ke bebatuan untuk mendapatkan foto yang bagus di aliran air Kawah Ijen. Dari warna airnya yang beda, pohonnya juga, pemandangannya yang bikin bagus. Tertarik ke sini ngapain? Mau buat konten, mau foto, dokumentasi itu. Apa yang menurutnya unik? Dari batunya, ya airnya itu beda soalnya sama tempat yang lain. Hamparan bebatuan, bahkan di beberapa bagian terdapat kristal gipsum endapan belerang, juga menjadi salah satu daya tarik pengunjung, apalagi di sepanjang air terjun ini dipenuhi pohon pinus. Yang pertama itu ya dari struktur batuannya yang ada air. Ya. Kemudian, lalu selain itu juga ditambahi dengan tumbuh-tumbuhan sekitarnya juga sih, makanya tertarik ke sini. Karena jarang banget kan ada kayak destinasi wisata seperti ini. Tadi kayaknya foto-foto cuma. Iya, foto-foto ya biasa anak muda zaman sekarang ya. Untuk media sosial, Instagram gitu. Sudah sering Mas datang ke sini? Baru pertama kali meskipun orang banyak banget. Dari banyak, baru ya, pertama baru kali. Pertama kali. Mas. Menurut saya ini juga salah satu potensi sih, gimana potensinya yaitu juga kan orang warga sekitar juga kan bisa mencari belerang, kan dari sumber pekerjaan juga bagi orang-orang warga sekitar sini, bisa mensejahterakan orang-orang sini lah. Pengunjung rata-rata adalah pendaki Kawah Ijen yang sebelum melakukan pendakian dan menyempatkan diri melihat keindahan alam sekitar kawasan lereng Pegunungan Ijen yang salah satunya air terjun Kalipait ini. Salah satu yang menjadi penguat dari geopark itu memang ada di Kalipait ini karena memang fenomena alamnya yang cukup menarik dari sisi keindahan alamnya juga. Di sini ada hal yang bisa kita angkat dari sisi edukasinya karena mengingat aliran yang ada di Kalipait ini hasil dari rembesan Kawah Ijen yang memiliki pH yang cukup rendah yaitu 0,1 yaitu ya. Jadi fenomena alam ini yang bisa kita kuatkan. Dari sisi alamnya juga dari vegetasi yang ada di sekitar ini cukup bagus, Pak. Gitu. Pengunjung terbanyak terjadi setiap akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu. Selain pengunjung lokal, juga terdapat pengunjung dari mancanegara yang datang ke Kawah Ijen untuk melihat Blue Fire yang berada di puncak Gunung Ijen. Dari Bondowoso, Tim Liputan melaporkan.